Hai guys, saya Yuda Bustara. Kali ini akan membuat Easy Chocolate Cornflakes Cookies bersama Nestle Cornflakes. Bahannya cuma 4, gampang banget dan rasanya enak. Mari kita buat. Pertama-tama kita akan tim semua coklatnya. Ada coklat, saya ada panci di sini, ada air panas, saya taruh gelas kaca di atasnya. Sini saya mau pakai dark coklat. Yang kedua, di sini saya ada mentega tawar. Secukupnya aja. Oke, sekarang coklat dan mentega kita biarkan dulu sampai dia meleleh. Nah, bisa dilihat di sini coklatnya dan menteganya sudah meleleh, sekarang tinggal kita aduk sampai dia rata. Nah, selain di tim seperti ini, Anda juga boleh masukin ke dalam microwave. Tapi jangan kelamaan, takut coklatnya nanti gosong. Nah, ini sudah meleleh sempurna coklatnya, sudah tidak ada butiran-butiran coklatnya, menteganya juga sudah meleleh. Sekarang saya mau masukin bahan yang paling terakhir, yaitu sedikit madu. Nah, madunya tadi ini berguna sebagai pemanis alami. Kan tadi saya memakai dark coklat. Nah, ini kita aduk sampai benar-benar rata semuanya, lalu kita sisihkan. Coklatnya udah siap, sekarang saatnya kita buat cookiesnya. Yang pertama, Nestle Cornflakes-nya kita masukin ke dalam bowl yang besar. Nah, sekarang coklatnya yang udah meleleh tadi, kita campur ke dalam Nestle Cornflakes. Sekarang kita aduk semuanya sampai rata. Kalau semuanya udah tercampur dengan rata, sekarang tinggal kita pindahin ke paper cup. Coklat cookiesnya udah jadi, tapi untuk mempercantik, saya mau kasih strawberry coklat yang udah saya lelehin. Saya taruh di dalam plastik kecil, nanti mau saya oles-oles. Dan juga saya taburin sama sprinkles. Nah, Easy Chocolate Cornflake Cookies-nya udah jadi, tapi jangan dimakan dulu. Tunggu sampai benar-benar keras, 15-30 menit, nggak perlu dimasukin kulkas. Kalau sudah dingin, bisa disimpan di dalam toples. Sudah dingin, sudah keras, dan sudah siap dimakan. Nah, sekarang untuk resep lengkapnya bisa dicek di balik kemasan Nestle Cornflakes. Dan jangan lupa, temukan beragam resep lainnya yang telah saya buat. Pokoknya semuanya simple dan enak-enak. Sekarang udah nggak sabar saya pengen coba. Oh my God, crunchy, udah otomatis, nggak dipanggang, enak, dan kayaknya bisa jadi ide bazar juga nih.